Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Hari ini aku mau update info Shopee terbaru guys. Kalian udah dapat notifnya belum sih bahwa kita tuh bisa dapat komisi 3 kali lipat. Tapi ini cuman program Shopee yang gak berlangsung lama ya guys. Jadi program ini tuh bisa dicabut oleh Shopee kapanpun yang mereka mau ya. Nah, aku mau spill ke kalian semua apa sih info terbarunya. Jadi stay tune terus di video aku dan jangan di skip ya. Karena video yang aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, let's go, kita masuk aja nih ke Shopee. Jadi infonya ada di info Shopee. Kalian udah dapat notifnya belum? Kalau yang udah dapat notif, langsung aja dibuka guys nih. Ngonten dapat komisi sampai dengan 3 kali lipat, bestie. Nih, komisi spesial Oktober dari tanggal 1 sampai 31 Oktober. Dapatkan komisi spesial hingga 3 kali. Ini baru awal bulan ya guys. Jadi bisa banget kalian langsung capcus. Cara daftar komisi spesial Oktober. Pertama, kalian bagikan dulu produk yang ingin kamu promosikan untuk menghasilkan pesanan. Pilih produk yang menurut kalian tuh oke banget, kayaknya tuh bakalan dapat banyak yang klik. Kayaknya tuh bakalan banget dibutuhin orang gitu. Next, komisi spesial Oktober hanya berlaku untuk pesanan affiliate yang dibuat pada tanggal 1 sampai tanggal 31 ya guys, dan telah diselesaikan sebelum tanggal 10 November. Jadi produknya tuh harus selesai notifnya di tanggal 10 November, di tanggal sebelum 10 November ya guys. Jadi karena perhitungan si Shopee-nya seperti itu. Terus komisi spesial Oktober nih akan dihitung dan diinformasikan melalui laporan mingguan paling lambat di tanggal 22 guys. Nanti kalian bisa tunggu berarti di bulan depannya ya. Komisi spesial Oktober hanya berlaku untuk komisi pesanan yang didapatkan dari toko yang dipromosikan, affiliate, influencer, dan partner. Nah, jadi hanya berlaku untuk komisi pesanan yang didapatkan dari toko yang dipromosikan. Jadi tuh komisinya tuh cuman yang kita share linknya doang gitu loh. Kadang kan ada orang yang share link tapi belinya produk lain. Nah, itu kayaknya nggak masuk syarat deh. Karena di sini ada ininya ya. Ada tanda kuningnya nih. Komisi pesanan yang didapatkan dari toko yang dipromosikan. Nih, dari toko yang dipromosikan. Nih, syarat dan ketentuan. Kalian bisa baca sendiri ya guys, soalnya ini lumayan banyak banget nih. Nih, kalian bisa baca sendiri. Nih ya, untuk skema komisinya kayak gimana? Skemanya, skema komisi baru nih. Misal, perhitungannya di bawah ini. Contoh skema untuk komisi spesial Oktober aja guys. Kalau misalkan nih kalian Shopee affiliate-nya tuh yang biasa dan influencer, itu kalau misalkan harusnya misalnya komisi kalian tuh dapat 10 juta ya. Komisinya dapat 10 juta. Terus ada bonus lagi guys, dapat 10 juta jadi dapat dua kalinya gitu. Itu untuk Shopee yang biasa sama Shopee influencer. Shopee yang biasa tuh kayak yang bukan influencer dan bukan partner, yang biasa aja gitu. Nah, itu dapat dua kali lipat. Tapi kalau misalkan kalian partner, udah termasuk partner, itu dapatnya 3 kali lipat dari komisi bonus apa? Komisinya 10, misalnya 10 juta, bonusnya Rp 20 juta. Jadi bonusnya ya yang 2 kali lipat, terus komisinya yang 1. Jadi 3 kali lipat, guys, nih. Kayak gitu ya. Misalnya nih, cek skema komisi affiliate terbaru. Nih ya, guys, nih. Shopee Affiliate Program ini skema komisi baru mulai bulan Oktober. Kalian udah pernah aku share videonya ya. Jadi sekarang itu ada presentasi dari skema baru ya, skema komisi yang baru. Ini ya, tipe affiliate, kemudian dibedain ya Shopee Partner dan Shopee Influencer dan Affiliate. Dari kemarin juga memang dibedakan ya antara partner dan influencer atau affiliate biasa. Tapi memang sekarang itu dibedain juga dan presentasinya agak jomplang guys nih, kalian bisa lihat ya. Pesanan dari toko yang dipromosikan itu untuk partner dapatnya 10%, maksimalnya 50.000. Nah, tapi untuk kita nih, misalnya
kayak misalnya kalau Shopee Partner, kita Shopee Partner itu dapatnya 10% guys. Kalau Shopee Influencer dan Affiliate itu cuma 5%. Dan itu tuh dari toko yang dipromosikan. Aku belum tahu juga ya, apanya kalau misalkan, kalau dulu itu boleh ya, misalnya kayak orang masuk link kita terus beli produk lain, itu masih dapat komisi kitanya guys. Tapi kalau sekarang kan ada garis bawahnya nih, dari toko yang dipromosikan. Berarti kan nggak tahu nih, kalau misalkan ada yang CO produk lain, apakah kita masih dapat komisi atau enggak, itu masih ngambang ya guys. Kita lihat aja nanti notifikasi atau pesanan yang masuk ya di laporan Shopee Affiliate kita. Nah kalau skema komisi lamanya tuh kalian bisa lihat kan, kalau pengguna lama tuh 4%, pengguna baru 10%. Jadi kita masih lumayan lah ya, pengguna lama 2,5%, pengguna baru 10%, kayak gitu. Ini ya penjelasan pesanan dari toko yang dipromosikan. Nih penjelasannya yang aku bilang ya. Yang aku bilang tuh ada kayak perbedaan gitulah guys. Kalian untuk simulasinya bisa baca sendiri ya. Soalnya ini simulasinya lumayan lumayan guys, lumayan banyak ya. Kalian bisa baca sendiri aja. Ini ada apa namanya? Ada simulasi penjualan untuk Shopee Partner dan ada simulasi penjualan untuk Shopee Influencer dan Affiliate guys nih. Bisa baca sendiri ya bestie. Nah untuk perhitungan komisi validnya nih, jadi guys sekarang itu kayak ada perhitungan komisi valid atau enggaknya gitu. Nah di sini juga ya sama, ini bisa baca sendiri aja nih, ada Shopee Partner, ada Shopee Influencer dan Affiliate ya guys ya. Kalau misalkan kalian mau tips untuk tingkatkan pesanan, diklik aja nih. Ini ada nih, tips meningkatkan pesanan. Ini adalah cara melipat gandakan komisimu dengan tips-tips ya dari si Shopee, guys. Nah, ini untuk penawaran Shopee ya, penawaran Shopee Affiliate program. Jadi tuh mereka ngasih penawaran nih di bulan Oktober, emang ada skema bonus komisi 3 kali. Aku udah info di video sebelumnya ya, kalian bisa cek di YouTube aku juga. Terus ada Shopee video nih guys, Shopee video mulai 1 Oktober, berarti sekarang di bulan Oktober udah bisa ya. Khusus kamu yang terpilih dapatkan komisi 10% untuk partner dan 5% untuk affiliate dan influencer melalui keranjang oranye. Jadi sekarang yang mau nge-share di Shopee video udah bisa dapat komisi guys. Jadi kalau misalkan kalian masukin keranjang oranye Shopee video itu bisa dapat komisi. Kalau kemarin-kemarin kan masih ada simpang siur ya, maksudnya kayak tanya CS Shopee-nya belum bisa, waktu itu belum bisa dapat komisi dari keranjang orange. Tapi sekarang dari Shopee video sudah bisa ya, sudah bisa dapat keranjang orange. Bahkan Shopee Live juga kalian udah bisa komisinya dapat 10% untuk partner, 5% untuk affiliate. Selain itu juga ada penawaran Shopee di Oktober tuh yang komisi ekstra bonus sampai dengan 55 juta guys. Ini juga ada bagikan produk komisi ekstra dan dapatkan bonus 55 juta. Nah jadi kalian dapat 3 kali lipatnya ya. Aku udah buat juga di YouTubeku untuk updatean terbaru komisi ekstra yang bonus sampai dengan 55 juta. Kalian bisa langsung aja cek ya guys. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.